Sebagai bentuk dukungan kepada tim kebanggaan warga Malang, aparatur sipil negara ASN di Kota Malang kompak mengenakan baju serta atribut Arema. Tidak hanya ASN, sebuah sekolah dasar di Kota Malang ini juga kompak mengenakan atribut Arema, mulai dari siswa hingga guru. Seperti yang terlihat dalam sebuah rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, seluruh peserta rapat yang hadir mengenakan kaos serta atribut Arema. Bahkan Wali Kota Malang Sutiaji juga hadir dengan syal bertuliskan Arema. Menurut Sutiaji, ide memakai atribut Arema ini sebagai bentuk dukungan kepada tim kebanggaan warga Malang dalam bertanding. Menurutnya, pertandingan Arema dan Persibaya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen harus dilihat dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan permusuhan. Memang kalau melihat ke belakang aspeknya itu memang ini seakan-akan mencekam ya, karena feedbacknya orang-orang yang dulu punya kesejarahan ini tidak bisa didamaikan, tapi insya Allah Arema akan menunjukkan paradigma supporter kita sudah jauh berubah, bahwa saya tidak menginginkan bahwa pertunjukan yang mestinya ada nilai seni itu menjadi hal yang mencekam. Jadi insya Allah akan kita lakukan secara. Sedangkan siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Malang juga kompak mengenakan baju dan kaos Arema. Menurut Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Malang, Elvi Muafidah mengatakan bahwa selain sebagai bentuk dukungan kepada Arema, pemakaian atribut Arema ini juga untuk mengajarkan kecintaan dan kebanggaan kepada Kota Malang dan Arema. Pesan ke anak-anak dengan pakai baju Arema ini supaya anak-anak bangga dengan kotanya, bangga kalau ada Arema yang bisa dibanggakan, dan ke depan anak-anak juga bisa jadi anak-anak yang bisa dibanggakan seperti Arema. Seperti diketahui, tim Arema FC melakoni pertandingan final Piala Presiden melawan Persebaya Surabaya. Laga klasik ini digelar di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.